Wisata Kuningan Jagara Eco Park bisa lihat view Gunung Ciremai dan Waduk Dharma sekaligus. Jagara Eco Park, rekomendasi wisata Kuningan yang hits untuk Anda yang sedang mencari destinasi liburan. Berlokasi di Jalan Sekerta Timur, Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jagara Eco Park berada tepat di sebelah Waduk Dharma. Daya tarik inilah yang membuat Jagara Eco Park menjadi salah satu wisata Kuningan Instagramable dengan spot foto terbaik. Ya, banyak spot foto Instagramable yang cocok untuk para pecinta fotografi. Bagaimana tidak? Di Jagara Eco Park Kuningan, kamu dapat menikmati langsung pemandangan Waduk Dharma dan Gunung Ciremai sekaligus. Double combo. Hingga video ini ditayangkan, Jagara Eco Park masih belum memberlakukan tarif masuk alias HTM. Sebab realisasi pembukaan atau Grand Opening Wisata Hits Jawa Barat ini rencananya dibuka pada akhir tahun 2024 nanti. Meski begitu, pengunjung yang membawa kendaraan harus membayar biaya parkir motor sebesar Rp3.000 dan sekitar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Di Jagara Eco Park Kuningan, ada kafe yang termasuk best seller dan cukup ramai pengunjung, yaitu Jaga Bumi Coffee. Pecinta kopi bisa menikmati view sunset sambil menyantap makanan. Epic banget! Apakah di Jagara Eco Park Kuningan ada penginapan? Soal staycation atau berlibur panjang masih belum ada ya. Namun, wisatawan dari luar kota tetap dapat menginap di luar area. Pengunjung yang tertarik untuk datang ke Jagara Eco Park Kuningan sebaiknya datang sebelum pukul 15.00 WIB atau sekitar pukul 3 sore. Waktu kedatangan ini sebagai bentuk antisipasi agar dapat memilih tempat yang pas untuk menikmati view sunset saat matahari terbenam. Oleh karena Jagara Eco Park menyuguhkan view langit senja, maka wisata Kuningan satu ini sangat direkomendasikan untuk introvert yang menyukai ketenangan dan suasana alam.